stress-stressin semua masalah. Namun apapun masalahnya, minumnya teh botol seru-seru ya. Selalu ada masalah yang seru menjadi semuanya solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan kan ya. Oke kan kawan, sebetulnya untuk materi SKB pedagogik, maaf ya sudah buatkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan program remedia dan pengayaan. Kali ini maaf ya fokus ke penyusunan silabus dan RPP gitu kan kan ya. Jadi silakan kawan-kawan searching lagi video maaf yang sebelumnya, karena di sana sudah disertai dengan cara cepat kita menjawabnya. Karena hasil literasi maaf ya mengatakan bahwa soal itu panjang-panjang ya, namanya juga soal hot gitu ya. Kalau soalnya panjang seperti itu, kalau kita baca satu persatu itu nggak mungkin kita harus membacanya, karena itu sangat menyita waktu. Kemungkinan si pembuat soal mengharapkan kita mencari cara unik tersendiri dalam menyelesaikan soal tersebut. Contohnya soal kayak gini gitu ya. Oke, di sini nih, kalau kita soal bacanya dibaca gitu dari awal sampai akhir, itu kan kemungkinan menyita waktu nih. Coba kita baca aja ya. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Dari ini berarti definisi silabus ya. Dari penyataan berikut merupakan komponen yang harus ada dalam silabus: identitas sekolah, identitas mata pelajaran, komponen inti, komponensi dasar, materi pokok, penilaian, jam efektif, alokasi waktu, sumber belajar. Pertanyaannya, komponen penyusun silabus ditunjukkan dengan nomor bla 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 A 1234567 89, B 1234567 89, C 1234567 89, D 1234567 89, E 1234567. Cara cepat kita menjawabnya kawan-kawan ya. Jadi pertama nih, kita langsung aja ke sini. Ini enggak usah dibaca ini kawan-kawan, enggak usah dibaca semua, enggak usah sampai sini. Langsung ke sini. Komponen penyusun silabus ditunjukkan dengan nomor. Oh, ternyata kita diharuskan mencari tahu komponen penyusun silabus gitu kawan-kawan ya. Kalau kita baca satu-satu, ini kan ke sini berarti dia larinya ke sini. Tapi ada cara cepatnya. Cara cepat gimana? Nah, maka sarankan kawan-kawan agar lihat nomornya, formasi nomornya nih. Nih. Susunan nomornya kayak gimana gitu. Contoh kayak gini, 1 2 3 4 di A B C D E itu sampai 5 itu masih ada. Kemungkinan dari 1 sampai 5 itu benar kawan-kawan. Nah, tugas kita mencari yang lainnya. Sekarang yang mana? Yang 6 juga ada. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, berarti yang membedakan adalah 7 8 9. Kita cek, 7 di sini ada, 8 di sini, 7 9. Oh, ternyata 7 dan 8 kemungkinan nih. 7 8 9 intinya. Kita cek nomor 7. Jam efektif. Apakah jam efektif itu perlu ada di silabus? Gak harus kawan-kawan ya. Jadi ini gak harus ada, karena jam efektif itu adanya di program tamunan sama program media. Berarti kalau begitu yang ada nomor 7 itu yang wrong. Ini udah jelas wrong. Wrong 7, ini gak ada 7. Kemungkinan benar ini ada 7 wrong. Ini ada 7 wrong. Nah, berarti yang mana nih? Tinggal ini 8 9. Yang ini tinggal 9 aja. Cek apakah 8 perlu ada alokasi waktu. Oh ada, ternyata alokasi waktu itu kan harus ada. Berarti ini yang paling benar. Ini karena gak ada 8 nya ini wrong. Berarti kalau begitu jawabannya lewat yang B. Begitu kan kawan? Understand? Inap-inap? Jadi mantap gitu ya. Cepat nggak? Cepat ya. Paling hanya beberapa detik tuh kawan-kawan gitu. Cara cepat menjawabnya gitu ya. Versi makin nih. Kita coba cek. Jadi kita coba cek. Benar nggak nih? Kalau nggak percaya ya. Identitas sekolah pasti ada. Harus ada? Ada. Identitas mata pelajaran? Ada. Kompetensi inti? Ada. Kompetensi dasar? Ada. Materi pokok? Ada. Penilaian apalagi? Alokasi waktu juga harus ada. Sumber belajar ada. Kata siapa? Ya, bukan kata Maki ya. Ini kata Permendikbud seri nomor 22 tahun 2019. Nah, di sana dikatakan bahwa komponen penyusun silabus diantaranya satu, identitas mata pelajaran nih. Kemudian identitas sekolah harus ada, kompetisi inti juga ada, kompetisi dasar ada, tema. Nah, ini khusus tema kalau kita misalkan sebagai guru SD atau MI atau SD LSB atau paket A, ini harus ada tema. Kemudian materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Kemudian pembelajarannya juga, yaitu pembelajaran itu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bagaimana penilaian, alokasi waktu gitu. Dan terakhir sumber belajar gitu. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2019. Jadi kalau begitu ya ketahuan kan, yang enggak ada itu jam efektif. Karena jam efektif itu adanya di prota atau prota dan prosem nih. Di sini kawan-kawan silakan tinggal video maki yang sebelumnya tentang prota dan prosem. Begitu kawan-kawan ya. Oke, next number 2. Nih kita lanjut ke nomor 2. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa penyelesaiannya? Minumnya teh botol susu gitu ya. Selalu ada masalah yang sebenarnya semai solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Kalau kita baca lagi, soalnya panjang lagi tuh kawan-kawan. Ya kan kayak gini, bisa jadi nanti semuanya ditulis gitu ya.
ada berapa belas, misalkan berapa belas ya, ada 13 soal, misalkan 13 ini pernyataan, misalkan ada 14, bisa jadi seperti itu kan. Kalau kita baca-baca coba, kalau kita baca satu persatu coba dari nomor 2 ya. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau selebih selanjutnya disebut dengan RPP, mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berikut merupakan komponen RPP. Oh, iya. Satu, identitas sekolah dan mata pelajaran, identitas mata pelajaran maksudnya gitu. B, dua, materi pokok. Tiga, alokasi waktu. Empat, tujuan pembelajaran. Lima, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Enam, alokasi waktu efektif. Tujuh, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Yang delapan, yang kesembilan, penilaian sebesar. Pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah bla bla bla. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita cek langsung ke sini, ini satu benar enggak, sangat lama gitu kan ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ternyata ada cara cepatnya kawan-kawan ya. Jadi si pembuat soal menghendaki kita mengerjakan soal tersebut dengan cara-cara khusus, cara-cara unik. Nah, caranya gimana? Tadi seperti Maki katakan, cek nomornya di sini. Jadi langkah pertama, kawan-kawan langsung ke sini. Soalnya dibaca pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media. Oh, ternyata ini. Langsung ke option. Ya, gitu. Coba cek 1 2 3 4 5 6 di sini ada, 1 2 3 4 5 6 ada di sini, 1 2 3 5 ada, 1 2 4 5 ada, 2 3 4 5 ada. Yang membedakan itu antara nomor 6 nih, kemungkinan coba cek nomor 6. Alokasi waktu efektif, lagi-lagi ada alokasi waktu efektif gitu ya. Berarti ini enggak harus ada kawan-kawan. Ini enggak harus ada yang 6. Berarti yang ada 6-nya itu salah kawan-kawan ya. Ini ada 6-nya wrong, ini ada 6-nya wrong, wrong gitu ya. Sehingga ketemu tuh 2. Ini itu 1 2 3, 3-nya enggak ada. Alokasi waktu itu oh masih ada. Ini udah kelihatan tuh, ini enggak ada 3, ini wrong. Berarti kalau begitu jawaban yang betul yang mana? Iya betul yang C gitu kawan-kawan. Anesin. Inap-inap. Ini seri mantap oke kawan-kawan. Nih perlu kita ketahui ini bukan kata maaf ya juga ya. Ini bukan kata maaf ya, tapi ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2012 nih. Di sini dia komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2012 itu adalah diantaranya satu, identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu ada, itu alokasi waktu ya, tujuan pembelajaran mesti ada, kompetensi dasar, materi pembelajaran juga harus ada, kemudian metode pembelajaran, media juga harus ada, sumber belajar, langkah-langkah penilaian. Nah, ini berdasarkan Permendikbud nih, kalau kamu tahu silakan nanti kawan-kawan download aja di sana, nomor 22 tahun 2016 ini terbaru nih kawan-kawan ya, tentang penyusunan silabus dan RPP terbaru. Kalau sebelum ada adanya SE Mendikbud itu ya, SE Mendikbud yang baru itu yang dari ini nomor 14, kalau nggak salah itu nomor 14 tahun 2019, ini tentang penyederhanaan RPP yang mempersyaratkan 3 prinsip kalau nggak salah itu ya. Sudah selesaikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya menunya tebu tuh susru gitu ya. Selalu yang semai solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan gini, jadi berdasarkan FR yang beredar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogik itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya. Ini lumayan menyita waktu gitu kan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan selama dalam waktu 90 menit gitu. Berarti intinya satu soal kurang dari 1 menit gitu ya. Bahkan untuk pelajaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal kawan-kawan, dan ini harus diselesaikan 90 menit. Dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya. Namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh makil terah informasi yang beredar gitu ya, bahwa 50% sampai 100% itu soal yang keluar adalah pedagogiknya gitu kawan-kawan ya. Nah, tentu kalau kita menyelesaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu persatu ini sangat menyita waktu kawan-kawan, dan ini menyita hampir 1 menit lebih gitu kawan-kawan ya. Contoh kayak gini misalkan ya, kalau kita baca cara pengerjaan manualnya kayak gini nih, camalnya kita kerjakan dengan camal dulu, camal cara manual gitu, atau cabi cara bingung gitu ya. Nomor satu nih, suatu penilaian butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada peserta didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan durabilitasnya yang sudah disebut analisis post butir soal. Oh ternyata jadi soal ini adalah soal pemanis gitu ya, definisi dari analisis butir soal gitu kan ternyata ya.
Jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penelahan butir soal. Tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada peserta didik gitu. Kalau sudah kita ujikan, maka kita bisa melakukan analisis butir soal. Dari mana? Dari hasil belajar dari mereka, gitu. Tuntasan belajar mereka, kemudian kita analisis hasilnya gitu. Kalau setelah isiannya nomor mana saja yang jarang dijawab, susah dijawab oleh peserta didik. Nah, mari itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan ya. Berikut merupakan penelaan butir soal bentuk uraian. Nah, nomor 1 disediakan pernyataan seperti ini. Soal sesuai dengan indikator, 2 materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi, 3 isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas, 4 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai, 5 rumusan kalimat soal komunikatif. Pertanyaannya adalah yang merupakan indikator penelaan butir soal dari aspek materi adalah bla bla bla. Ternyata kawan-kawan ya, pertanyaan yang sesungguhnya itu yang ini. Gitu kawan-kawan ya. Berarti kita harus tahu ini semua gitu ya. Jadi cara bentuk penelaan butir soal itu seperti apa sih gitu. 1 soal sesuai dengan indikator. Iya dong, karena ketika kita membuat soal ya harus sesuai dengan indikator, harus nyambung. Kalau kita membuat soal nggak nyambung dengan indikator, berarti dia kasembung makan sukro, nggak nyambung, bro, gitu ya. Oke, dia kasembung makan comro, gitu ya, nggak nyambung, bro. Yang kedua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi, iya. Nah, jadi soalnya yang ditanyakannya materi yang berikan sesuai dengan KD-nya. Kalau kita sedang menguji KD 3.1, maka pertanyaannya ya harus sesuai dengan KD ini, kompetensi 3.1 gitu. Jangan ditanyakan 3.2, itu sama, jangan semua makan pete, gak nyambung, berarti gini. Berarti isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas, iya. Jangan pertanyaan kelas 10 diberikan ke kelas 11, jangan pertanyaan kelas 11 diberikan ke kelas 10 gitu ya, kasihan itu. Apalagi kalau kayak gitu ya, pertanyaan kelas 12 dikasih ke kelas 10, wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kawan-kawan ya. Nah, itu juga betul ya, harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas jenis sekolah ya. Jangan pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA gitu, atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP, kasihan ya gitu ya. Yang keempat, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai, ya betul. Yang kelima, rumusan kalimat soal komunikatif, ya berarti ini gitu kan ya. Kalau ini dari kalimat ini kan gini, penelaan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Penelaan butir soal itu, 1 penelaan butir soal, maka singkat jadi BHES ya, itu dari aspek materi, kemudian konstruksi ya, konstruksi kalau nggak salah itu. Nah, dan terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita menganalisis butir soal, maka ini yang harus kita telaah, materinya bagaimana, konstruksinya bagaimana, bahasanya seperti apa, apakah dia komunikatif atau tidak. Nah, yang lima ini masuknya ke bahasa, ini bahasa, dari segi bahasa penelaahan butir soal dari segi bahasa. Nah, berarti kalau begitu jawabannya yang ada 5 itu yang salah. Caret, berarti yang 4 gitu kalian ya. Nah, bagaimana cara cepat kita nih? Maki sekarang ganti di cara cepat mengerjakannya. Cara cepat kita mengerjakannya. Oke kawan-kawan, untuk kita mengerjakan soal seperti ini, soalnya bentuk panjang kayak gini. Nah, ini maka kemungkinan besar ini ada trik khusus untuk kita mengerjakannya, karena tidak mungkin si pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini, serumit ini, kalau kita tidak diberikan cara cepatnya. Biasanya nih si pembuat soal itu jenius, orang-orang jenius kawan-kawan ya. Jadi beliau-beliau memberikan soal untuk kita kerjakan, tapi dengan cara tertentu gitu, cara-cara khusus, cara-cara unik gitu. Nah, cara cepatnya gimana? Jadi langkah pertama kawan-kawan langsung baca ke sini. Jadi soal nomor 1 enggak usah dibaca ini. Yang merupakan indikator penelaahan butir soal dari aspek materi adalah, oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelaahan butir soal dari aspek materi. Ini enggak usah kan, ini enggak nyambung kawan-kawan. Bukan enggak nyambung ya, ini pemanis kawan-kawan ya. Ini pelengkap gitu, kalau dalam ban motor itu sebagai penti kan gitu ya. Dipakai enggak apa-apa, enggak dipakai apa-apa gitu ya, karena ditilang gitu kalau ketahuan ya, gitu kan maksudnya ya. Jadi pelengkap aja, pemanis gitulah. Nah, maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih, kalau kita nggak tahu dengan isi jawaban ini nih, kita cek di mana saja, atau bukan nggak tahu ya, kalau kita ingin cepat gitu, jawaban mana yang paling tepat, kita cek dulu di sini mana yang sering digunakan, berarti itu benar. Kayak ini nih, 1, 2, 3 itu kan semua digunakan, oh berarti ini benar. Nah, ini benar. Nah, coba cek yang ini, 2, 3, 4, 5 dari 2,
Ternyata nggak pakai satu dua, coba cek nomor satu soal sesuai dengan indikator. Oh ternyata harusnya masuk kan, tapi di sini dari dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi, 2, 3, 4 ini juga masuk, 2 masuk, 3, 4 masuk ya. Yang nggak ada, yang jarang itu 5 dan 4. Kita cek nomor 5 dan 4. 4 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Ah, berarti sudah benar, 4 benar, berarti 4 benar. Coba cek yang nomor 5, rumusan kalimat soal komunikatif. Oh, ternyata ini kan dari segi bahasa, bukan materi. Berarti ini yang bukan. Yang ditanyakan kan yang merupakan indikatornya. Karena 5 itu bukan, berarti yang ada 5-nya itu jelas yang salah. Berarti ini ada 5-nya wrong, ini wrong, ini enggak ada 5-nya, ini betul, ini wrong, 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 wrong. Berarti yang betul mana? Iya betul, yang ini kan. Selesai deh, begitu kan kan? Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Yang C, gitu kan kan? Understand? Gimana? Jadi sedikit mantap gitu ya, oke. Kalau mantap, next, berikutnya. Nah, itu dia, ini contoh format penelahan butir soalnya, kan. Dari aspek materi, itu kan benar ya. Dari aspek konstruksi, benar, di basic bahasa. Nah, silahkan kawan-kawan searching lagi video Maki tentang analisis butir soal judulnya ya. Kalau yang kawan keberu singgah di sini, oke. Okay. Lanjutkan ya, sudah dibahas. Oke, nomor 2 nih, lagi-lagi soalnya betul seperti ini. Berarti tadi gimana cara cepatnya? Langsung baca ke sini ya, nggak usah dibaca ininya. Pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah bla bla bla. Nah, lagi-lagi soalnya seperti itu. Berarti kita disuruh mencari pernyataan yang mana. Nah, cek lagi kalau kita nggak tahu, cek lagi di sini. Oh, 1 2 3 banyak digunakan, 1 2 3 benar, 1 2 3 benar, berarti 1 2 4 ini. 4 5. 4 dan 5 yang jarang. Coba kita cek nomor 4. Nomor 4 mana? Pemberian pembelajaran secara khusus, misalnya bimbingan seseorang jika jumlah peserta didik yang menggetir media maksimal 20%. Benar ternyata. Berarti 4 harus ada. Yang 5 coba. Pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikulum. Nah, yang ini yang enggak kan ya. Pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikulum itu masuknya ke program pengayaan. Pengayaan. Untuk kawan-kawan silakan cek lagi di video Maki sebelumnya tentang pengayaan dan remedia. Cek yang ada itu di sana ya. Berarti yang ada 5 itu yang salah, yang wrong. Ini ada 5 wrong. Ini ada 5 wrong. Ini ada 5 wrong. Ini ada 5 wrong. Jadi wrong, wrong, wrong gitu. Yang belumnya, iya betul yang 4. Ternyata ya 1 2 3 4. Coba kita cek benar enggak? Sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya. Tapi kalau kita ingin misalkan penasaran, coba cek ya. Nomor 1 benar katanya ya. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedia lebih dari 10%. Iya kan? Oke kan, jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengingatkan lagi oleh Maki gitu ya. Sebetulnya ini sudah Maki bahas di video sebelumnya. Jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya di bawah KKM ada lebih dari 50%, maka wajib diajarkan pembelajaran remedia dengan cara pemberian pelajaran ulang. Contoh misalkan ada 30 peserta didik yang tuntas, ternyata nih yang tuntas ini misalkan 14 orang. Yang tidak tuntas TT, yang tidak tuntas itu ada 16 orang, berarti kan ini kan lebih dari 50%. Nah, maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang, pembelajaran ulang. Nah, gitu kan kawan ya. Yang kedua, pemanfaatan tutor sebaya, benar, boleh ini pakai ini. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Benar ini. Jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang 50%, lebih dari 20% dari 30 berapa? Iya betul, 6 kan ya. 6 sampai kurang dari 50%. 50% 14 15 kan tadi, berarti 10 misalkan ya. Maka ini gunakan pemberian tugas kelompok. Ini proses pemberian remedianya dengan cara tugas kelompok. Nah, pokoknya silakan kawan-kawan searching lagi video Maki tentang pengayaan dan remedia di video Maki sebelumnya gitu ya. Sudah Maki bahas tuntas gitu. Oke. Berikutnya yang nomor 4, bimbingan mana ya? Oke, ini dia ya. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan seseorang jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedia maksimal 20%. Oh, kalau dari 30 orang itu yang mengikuti remedia itu 6 orang saja, nggak lebih dari itu, atau 5 orang atau 4 orang, maka remedianya ini kita kasih bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perseorangan gitu kan ya. Jadi bimbingan secara khusus ya. Nah, ternyata yang bukan itu yang mana? Iya betul yang 55. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang yang ada 5 itu yang wrong gitu ya. Yang tepat ada yang B. Begitu kan kawan? Understand? Minat-minat. Jadi mantap, kalau mantap next soal number 3. Ya, yeah, oke. Okay. Sama lagi kawan kan ya. Jadi cara cepatnya gimana? Iya, langsung baca ke sini gitu kan ya. Ini enggak usah dibaca. Coba cek. Pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan ditunjukkan dengan nomor mana nih? Pengayaan.
Nah ini kalau kita nggak tahu ini jawabannya gimana, yang mana ini, oke langsung aja ke sini 1, 2, 3 atau supaya cepat lah gitu cara menjawabnya ya, 1, 2, 3 benar, 1, 2, 3 benar, 1, 2, 3 ada. Nah ternyata 1, 2, 3 yang satu ini ada, berarti satu itu benar kan, yang nggak ada satu itu kemungkinan ini ya. Yang membedakan lagi-lagi 4 dan 5 nih, coba cek ya 4 dan 5. Pembelajaran berbasis tema, pembelajaran berbasis tema benar ya, pengayaan itu ya. Pemadatan kurikulum benar, ini benar, ini benar. Oh ternyata benar yang 5 yang wrong gitu ya. Berarti kalau begitu yang bukan yang ada 5-nya itu yang wrong. Ini wrong, ini wrong. Ini. Jadi kalau begitu gubernur itu yang B begitu kan Ansen. Jadi sudah mantap gitu ya. Oke, kawan-kawan perlu kita ketahui tambahan lagi dari Maki mengingatkan kembali sebetulnya tentang pelaksanaan pembelajaran media sudah Maki bahas gitu ya. Jadi bahwa pembelajaran pelaksanaan pembelajaran pengayaan itu boleh kita lakukan dengan cara 1 belajar kelompok, 2 belajar mandiri. Jadi kita kasih tugas kepada peserta didik tersebut yang sudah melampaui KKM gitu, dan dia memiliki kelebihan khusus gitu ya, superior gitu ya. Kemudian pemadatan kurikulum pembelajaran berbasis tema, kecuali kalau pembelajaran ulang ini untuk mereka yang di bawah KKM, kriteria keduntasan minimal gitu ya. Ken, di sini sudah ada sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh putih susu gitu kan ya. Selalu beri bonus nih dunia menjadi semoyipus solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres gitu kan ya. Soal nomor 1, soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum dan merupakan program umum pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Program tersebut perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Program yang dimaksud tersebut adalah bla bla bla. A. Program tahunan. B. Program semester. C. Program remedia. D. Program pengayaan. E. Program bimbingan. Konseling. Nah, kawan-kawan untuk menjawab ini berarti kita harus tahu masing-masing definisi dari option ini. Program tahun itu apa, program semester apa, program remedia apa, program pengayaan apa, program bimbingan konseling apa. Gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dulu ya. Jangan dulu jawab. Oke, nomor 2. Selalu hidup masing-masing dulu menjadi semoyipus solution. Biar apa? Iya betul, biar serasi gitu kan ya. Program penjabaran dari program tahunan setelah menganalisis jumlah minggu efektif, jumlah KD, tingkat kedalaman dan kesulitan tiap KD, kesediaan sarana-prasarana sehingga dapat menentukan alokasi waktu untuk setiap KD. Program yang maksud adalah sama opsinya juga ya. Ada program tahunan, program semester, program media, program pengayaan, dan program bimbingan seling gitu kan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan program tahunan atau prota nih merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Nah, prota berdasarkan kurikulum 13 merupakan program umum pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Prota tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran pembelajaran efektif dalam 1 tahun. Jadi, isi prota itu adalah tentang jumlah pelajaran efektif kawan-kawan dalam 1 tahun. Prota perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pembelajaran. Iya, kenapa? Karena merupakan pedoman bagi pengembangan proses-proses berikutnya. Program-program berikutnya seperti program semester, program silabus, dan RPP. Jadi kawan-kawan, prota itu kalau kita nggak bikin prota, kita nggak bisa menyusun RPP, kita nggak bisa menyusun program semester. Nah, begitu ya silabus gitu kawan-kawan ya. Apalagi silabus sekarang ini diserahkan kepada guru gitu ya kawan. Insya Allah di next pertemuan akan dibuatkan pembahasan mengenai silabus RPP sudah. Sekarang kita masuk ke prota dulu ya. Jadi intinya program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pelajaran untuk mencapai KI dan KD yang kemudian dia itu berisi mengenai pelajaran efektif dalam 1 tahun. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat soal nomor 1 apa? Iya betul, program tahunan yang A. Begitu kan, Anset? Jadi steady dan mantap gitu kan, karena dia berisi penetapan alokasi waktu selama 1 tahun gitu kan ya. Tuh kan. Sementara promes itu definisinya adalah nih promes ada. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Jadi promes itu bisa dibuat kalau protanya sudah dibuat gitu. Karena promes itu adalah penjabaran dari program tahunan kawan-kawan. Ya, isinya adalah tentang hasil analisis jumlah minggu efektif, jumlah KD, tingkat kedalaman kesulitan tiap KD, ketersediaan sarana-prasarana sehingga dapat menentukan alokasi waktu untuk setiap KD. Jadi kalau begitu nomor 2 ini, nomor 2 jawabannya tadi adalah nih program penjabaran dari program tahunan. Oh, berarti program semester. Berarti yang B. Begitu kan, kan? Anisen? Inap-inap. Jadi, sedih mantap. Gitu kan, mantap. Next. Oke. Ini dia definisinya. Program tahunan dan program semester. Silakan kawan-kawan searching. Capture aja dulu. Boleh.
Nah, nanti buat dibaca-baca. Oke, next. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, yang dimaksud dengan kompetisi inti ini terdapat di Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Mas lupa kawan ya, mas lupa. Kalau ada juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kalau tahun 2022 itu tentang RPP-nya di sini. RPP. Kalau ini tentang isi definisi dari KI atau dan kemudian KD dan lain sebagainya gitu. Ini Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Nah, di mana di pasal 2 dikatakan bahwa kompetisi inti, jadi kawan-kawan perlu tahu nih, siapa tahu nanti muncul gitu ya. Kompetisi inti itu adalah nih kemampuan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Jadi kemampuan untuk mencapai SKL ya, standar kompetisi lulusannya harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Itu kompetisi inti. Sementara kompetisi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran. Kalau ini itu sama kemampuan, tapi bedanya ada materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetisi inti. Nah, itu bedanya sama-sama kemampuan, ini sama untuk mencapai SKL ya. Bedanya kalau ini ada kemampuan dan materi pembelajaran minimal, makanya ada yang disebut dengan KKM ya, dengan ya, kriteria keterusan minimal belajar ya. Itu tiap sekolah itu ada gitu ya KKM-nya. Jadi seorang dikatakan berhasil atau lulus atau tidak apabila dia mencapai KKM gitu. Sementara kompetisi inti itu sebagaimana dimaksud pada sesuatu ini, di antaranya adalah kompetisi inti sikap spiritual, kawan-kawan. Sorry, ini dia spiritual, sosial, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk spiritual biasanya kalau sekarang itu kalau nggak salah ya, untuk semua guru tidak diharuskan, tidak wajib gitu, sifatnya hanya beberapa guru, di antaranya guru PPKN kalau nggak salah, PKN sama guru BK kalau nggak salah ya, BK sama guru PAI gitu kalau nggak salah, itu yang wajib membuat apa, yang melakukan penilaian kompetisi spiritual ini gitu. Kalau dulu kan bisa melakukan pengamatan gitu kan, kita juga dianjurkan untuk membuat rubrik rubrik, jadi menilai peserta didik untuk sikap spiritualnya dari rubrik sosialnya, pengetahuan keterampilannya dari rubrik, kita biasanya ada penilaian diri, penilaian antar teman, biasanya seperti itu. Sekarang tidak wajib gitu ya. Kemudian juga ada jurnal, tapi dibolehkan untuk semua guru, baik itu guru apapun itu, mau eksak gitu ya, selain guru PKN BK ini juga dibolehkan untuk memberikan penilaian sikapnya, boleh diberikan ya. Jadi penilaian sikap boleh lalu dikombinasikan dan diskusikan dengan guru ini gitu kan, boleh. Nah, tapi tidak wajib gitu. Itu dia definisinya. Kemudian kompetisi dasar kurikulum berisi kemampuan dan materi pembelajaran, ini sudah ya tadi, yang mengacu pada kompetisi inti. Kompetisi inti dan kompetisi dasar digunakan sebagai dasar perubahan buku teks. Nah, jadi kalau buku, kita mau buat buku nih, di buku itu harus berdasarkan ini kompetisi inti dan kompetisi dasar. Kalau kita buat buku nggak nyambung ke sini, dijamin nggak laku bukunya gitu kan ya. Karena harus nyambung di sini. Makanya beberapa tahun yang lalu kalau masalah itu terjadi perubahan ketika dari kurikulum 2006 kalau satu 2000 ya, ke kurikulum 2013 banyak sekali ditarik buku-buku itu ya. Karena untuk disesuaikan dengan kompetisi inti dan kompetisi dasar gitu kawan-kawan ya. Itu dia karena dasarnya buku. Jadi kita itu belajar, sorry, memberikan pembelajaran kepada peserta didik bukan pada buku, bukan berdasarkan buku. Nah, itu adalah bukan kesalahan yang hakiki gitu ya, bukan, tapi itu tidak baik kita lah. Jadi ketika seorang guru mengajar dengan menggunakan buku, itu tidak baik pedomannya. Karena pedoman guru itu bukan buku melainkan KI dan KD. Nah, di mana KI dan KD ini? Kawan-kawan kalau mau tahu boleh ini dicari di Permendikbud nomor 37 tahun 2016. Nah, jadi kita mau mengajar apa saja KD-nya, ini ada di sini lengkap. Mulai dari SD, SMP, SMA kalau nggak salah itu di sini nomor 37 tahun 2016. Semua mapel ada, baik itu bahasa Indonesia, matematika, wajibnya, peminatannya, kemudian IPA-nya, biologinya, kemudian sejarahnya, apa semua ada di sini. Nih, diatur. Nah, tugas kita nanti baru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa atau peserta didik, kita sementara dibuat muat dulu program semester, program tahunan sama program semester. Nah, gitu kawan-kawan. Ini gitu ya. Jadi kompetisi dasar kompetisi itu ada dimuat di Permendikbud nomor 37 tahun 2016. Oke, berikutnya. Nah, dalam penyusunan prota, satu, guru itu harus menelaah kandar pendidikan. Jadi awal mulanya dari kandar pendidikan, kita harus cari tahu dulu. Kemudian ciri khas satuan pendidikan besaran kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Contoh misalkan dilihat kandar pendidikannya bagaimana, kemudian ciri khasnya misal di sekolah tersebut atau di sekolah tertentu diadakan, selalu diadakan pentas siswa misalkan setiap bulan. Nah, ciri khasnya atau ada lagi perayaan apa misalkan ya.
maka ini juga disesuaikan ke sini. Maksudnya di sini ciri khas atau begitu ya. Maksudnya gini, jadi siapa tahu nanti ada di sini tidak tercatat libur, namun ternyata di sini digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, maka ini harus disesuaikan gitu. Jadi kita harus menelaah dulu itu pertama dari kalender pendidikan, Kak, dari kalender pendidikan awal mulanya ya. Kemudian menelaah jumlah KD pada satu pelajaran. Jadi kita juga harus telaah jumlah KD-nya ada berapa di Permendikbud 37 tahun 2016 yang terbaru itu ya. Telaah ada berapa KD. Nah, setelah ditelaah baru menandai hari-hari libur. Nah, kita harus menandai hari libur, ada berapa hari libur dalam satu minggu, nah, dalam satu bulan, dinyatakan dalam satu bulan, dalam satu semester, baru dalam satu tahun, itu perota namanya. Pembulan pembelajaran kapan, misalkan Juli, tanggal berapa, misalkan ya, karena kalau Juli misalkan itu berapa hari, nah tanggal kita masuknya tanggal 15 Juli misalkan, berarti sebelum tanggal 14 itu masuknya libur kawan-kawan, nah, berarti minggu yang tidak efektif, nah setelah 15-nya itu baru minggu efektif, gitu kawan-kawan ya. Di mana minggu efektif itu diantaranya kawan-kawan nih, jeda yang dimaksud dengan hari libur itu satu jeda tengah semester, yaitu UTS yang disebut dengan jeda tengah semester itu ya ujian tengah semester, ujian atau penilaian akhir semester PAS bisa disebut sekarang itu ya penilaian. Kalau ini jeda antar semester itu biasanya disebut dengan PTS, penilaian antar semester atau tengah, yang disebut dengan UTS itu kalau dulu ini UAS ya, ujian akhir semester 1, ujian akhir semester 2 atau ganjil genap. Ini UTS, ujian tengah semester 1. Nah, sebetulnya ini enggak ada sih sebetulnya ya. Teman beberapa sekolah ada yang melaksanakan UTS ini boleh. Dibalik kan enggak boleh gitu ya. Kemudian libur akhir tahun pelajaran nih, tanggal berapa saja libur akhir tahun pelajaran itu yang kita menandai hari-hari libur itu. Kemudian hari libur keagamaan ya, karena hari libur keagamaan itu pasti merah kan, ditandai ini hari libur itu. Hari libur umum termasuk hari besar nasional juga sama, ada apalagi ada PHBN ya, peringatan hari besar nasional misalkan. Hari libur sekolah khusus kegiatan satuan pendidikan juga sama. Nah, kita ini yang sebetulnya dengan hari libur. Kita tandai itu. Dan kita juga di sini perlu diskusi dong dengan wakil kepala sekolah bidang tertentu, itu dengan kesiswaan misalkan ya, bidang bagian kesiswaan, kemudian kurikulum, humas, nah humas dan sarana juga harus disesuaikan. Kenapa? Karena supaya semuanya klop nanti ya. Jadi siapa tahu kesiswaan di ada program lain misalkan pada hari-hari libur hari nasional ada program apa misalkan liburnya tanggal 1 misalkan ya, atau kemudian nanti peringatannya kayak 17 Agustus kan libur tuh. Nah, libur maka ada misalkan di sini tanggal 18-nya, 19-nya itu dipakai untuk perlombaan misalkan ya antar peserta didik. Maka ini masuknya ke hari libur, hari tidak efektif berarti gitu kawan-kawan maksudnya ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian apalagi menentukan jumlah minggu selama 1 tahun. Nih, dalam 1 tahun itu ada berapa minggu sih? Gitu. Dia dimulai supaya mudah mah itu dimulai dari 1 bulan ada berapa minggu gitu. Menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Nah, baru kita cari yang tidak efektifnya dalam 1 tahun berapa? Setelah dari 1 bulan tadi ya. Kemudian jumlah minggu efektif itu adalah jumlah minggu efektif itu adalah diperoleh dari jumlah minggu dalam 1 tahun, jumlah minggu 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektifnya yang libur itu. Itu kita punya jumlah minggu efektif. Menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun pelajaran nih dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Jadi gini. Misalkan jumlah minggu efektif jumlah minggu efektifnya misalkan jumlah minggu efektif itu adalah hasil dari jumlah minggu dalam 1 tahun, jumlah minggu 1 tahun JMT dah gitu kurangi jumlah minggu tidak efektif, jumlah minggu tidak efektif dalam 1 tahun. Nah, diperolehlah jumlah minggu efektif. Nah, dari jumlah minggu efektif ini, JME ini selama 1 tahun kita akan mencari tahu jumlah jam efektifnya berapa. Nah, jumlah jam efektifnya misalkan ini ada berapa minggu nih yang efektifnya misalkan ada 60 minggu efektif misalkan ya. 1 bulan itu kan 4 minggu rata-rata ya. 1 bulan 4 minggu, kalau 1 tahun berarti 48 minggu ya. 1 tahun 1 bulan itu kan 4 minggu rata-rata gitu, kali 12 berarti 48 ya, 4 kali 12 48 aja 60 berarti. Ini jangan berbuat, katakanlah ini 30 lah gitu ya, yang 3 efektifnya 3
48, katakanlah, atau misalkan 30 aja lah, misalkan ya, misalkan ini kan ya 30. Nah, kalau ingin tahu jumlah jam efektifnya, tinggal dikalikan saja kita dalam seminggu mengajar berapa jam. Kali 4 jam misalkan, maka diperoleh misalkan kalau mata pelajaran tertentu 4 jam misalkan dalam 1 minggu. Berarti ini 120 jam. Nah, dalam 1 tahun nih, 1 tahun. Kalau mau dibagi 2 semester, berarti ini 60 jam, ini 60 jam kawan-kawan. Jadi kita nanti alokasikan jam ini si KIKD. KD itu, terutama KD yang ada di Permendikbud nomor 37 ke tahun 2012 itu, ke sini. Jadi kalau ada misalkan katakanlah 10 KD, boleh itu bisa di KD di semester pertama itu misalkan 5 KD, semester kedua itu 5 KD. Itu kawan-kawan ya. Atau kalau 9 KD misalkan, kita bagi 2 aja nih. Ini semester satunya ada berapa KD misalkan, gitu, dibagi aja. Bagaimana kalau misalkan ininya enggak 50 KD atau 40 KD, misalkan 40 jam misalkan ya. Ini 40 jam, ini 80 jam. Maka berarti yang banyak di semester 2 gitu kan kawan ya. Itu kan kawan ya. Itu. Next, nah, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun sama ya. Mendistribusikan waktu minggu belajar efektif yang tadi itu ke dalam KD, materi pokok dan submateri. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum dan tingkat kedalaman tadi yang tadi itu disebut kan sebetulnya sudah dijelaskan oleh Maki ya. Oke, dokumen. Nah, dalam pembuatan protak dan prosem, dokumen yang diperlukan diantaranya adalah nih, dokumen yang diperlukan itu adalah kalender pendidikan, struktur kurikulum, konten dasar dan silabus gitu. Nah, sebetulnya yang paling penting itu adalah kalender pendidikan dalam membuat protak prosem itu, gitu ya. Oke, next, langkah-langkah penyusunan prosem. Nah, kalau prosem itu menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif tadi setiap bulan kan semester dalam 1 tahun itu, sebetulnya tinggal dibagi 2 aja kayak tadi gitu dah. Mendistribusikan lokasi waktu yang sediakan untuk 1 KD gitu ya. Nah, target yang harus dicapai dalam pemahaman KD, 1 materi pokok yang sesuai dengan kondisi dasar dan disesuaian, 2 tingkat kedalaman materi. Jadi, nah, kalau ada materi yang sulit misalkan kawan-kawan ya, materi yang sulit berarti itu enggak cukup dengan sedikit jam efektif gitu. Misalkan paling banyak kalau kan materi misalkan katakanlah ada 3 KD 3.1, 3.2 misalkannya dan 3.3. Nah, ternyata di 3.3 di semester 1 itu ini paling sulit. Yang biasanya ini misalkan 6 jam, ini 6 jam karena kita tadi punya 40 jam, ini kan 12 jam. Katakanlah ini mah 8 jam misalkan. Boleh enggak? Boleh gitu. Nah, karena kita memperhatikan tingkat kedalaman materinya. Kalau materinya sulit ya berarti di sini. Lalu yang ini berarti asa tadi tidak melebihi dari tadi 120 jam itu untuk 1 tahun. Tinggal dibagi 2 untuk 1 semester 2 semester. Semester 1 mau berapa jam, semester 2 mau berapa jam, tergantung ini kedalaman materi gitu. Kemudian perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap konten dasar yang bersangkutan gitu kawan. Kapan nih gitu mau diberikannya. Nah, itu kawan-kawan dalam penyusunan prosem itu. Guru selanjutnya menentukan alokasi waktu dari setiap kompetisi dasar, yaitu alokasi waktu dirinci untuk setiap KD. KD-nya nih, jadi KD 31 mau berapa jam nih? Nah, tadi kan udah jelaskan sebetulnya ini ya. Oh, 6 jam di bulan apa? Berarti 6 jam itu misalkan kalau Juli ada 3 minggu efektif, berarti cukup di Juli aja. Nah, Agustus ada 3 minggu efektif, berarti cukup di Agustus gitu. Ya, kalau ini ya, karena ada 8 minggu efektif nggak cukup misalkan ya, berarti masuk ke bulan berikutnya gitu kan kan ya. Jadi biasanya nanti di tabel itu kayak gini. Misalkan ya KD ini nomor KD, nomor KD boleh nomor KD KD 31 ini misalkan bulan Juli ya, nanti di berikutnya lah. Alokasi waktu pembelajaran untuk setiap KD tergantung pada kompleksitas KD itu kan. Kompleksitas KD tergantung keluasan KD, strategi metode dan alat bahan sumber belajar kayak gitu. Selesai kawan-kawan gitu ya. Contoh misalkan dalam prosem itu, prosem sih kalau prosem itu lebih rinci biasanya. Di sini misalkan nomor boleh pakai nomor, ini boleh ditulis KD atau nomor KD juga boleh. Nah, biar simple gitu ya. Nomor KD 331 misalkan. Nah, ini bulan kawan-kawan, semester berapa misalkan prosem kan, ini semester ya, semester berapa bulan, ini bulan misalkan Juli, Agustus gitu kan, September, Oktober, November, Desember. Nah, Juli ada berapa minggu efektif? Ini misalkan ada 6, dibagi nih jadi 6 sel, berarti buat sel lagi di sini. Katakanlah 2-2 lah semua biar enak. Kalau ada 4 misalkan Juli ada 4 minggu nih.
Nah, 4 minggu. Semua rata-rata 4, kita buat 4 dulu lah ya. Semua 4 gitu kan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sorry, 1 2 3 4 betul. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4. Nah, Juli ternyata minggu efektifnya ada 2. Misalkan ini dipakai MOS dulu. Nah, ini jangan dipakai berarti. Ini misalkan juga dipakai, masih dipakai MOS sama MPLS misalkan biasanya. Berarti yang efektif yang dipakai KBM itu 2. Di sini 2 jam, di sini 2 jam. Berarti 4 tuh. Kalau KD3.1 ada 6 jam nih totalnya, nah 6 jam tadi. Berarti masuk ke Agustus kawan-kawan. Agustus nih. Agustus misalkan ini di sini nih. 2 jam masuk isi 2 di sini. Bisa di, sambil dikasih di blok warna hijau misalkan. Sementara di pertengahannya ini ada libur misalkan, kan dipakai peringatan hari besar nasional di sini ya, 17 Agustusan libur di sini, jangan dipakai berarti di sini. Itu berarti KD3.2-nya startnya dari sini. Ya, KD3.2 di sini nih. Nah, di sini berarti 2. Nah, kalau 6 jam juga ini sama masuk ke September dan seterusnya begitu kawan-kawan. Sampai nanti diperoleh nanti total jamnya, minggu efektifnya. Di sini jumlahin 2 2 2 gitu. Atau ke bawah juga boleh sama, nanti jumlahin ke sini ketemu. Nah, jam minggu, jam efektifnya. Begitu kan kan itu untuk prosesnya. Kalau protaknya paling mudah sih itu, kalau mudah mah ya nomor tahun misalkan minggu efektifnya berapa, nomor ya. Kemudian bulan, nah bulan, jam efektif, minggu efektif ada berapa gitu. Bulannya minggu efektif, minggu tidak efektif berapa gitu kan. Anasen, ini mantap.